Jika kalian ingin menangkap kepiting, perhatikan hal satu ini, guys. Jangan sampai capitnya yang besar melukai atau bahkan memotong jarimu. Ngeri kan? Kepiting akan banyak ditemukan di tempat yang berawa dan berlumpur. Mereka akan membuat lubang karena di sanalah mereka akan bersembunyi dan nyantai, guys. Jadi, saat hendak memegangnya, usahakan kalian membelakangi dan pegang bagian bawah kepiting tersebut, sehingga capitnya nggak akan bisa menjangkau dan melukai tanganmu.